Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ayusaka YouTube channel. Nah, di video kali ini Ayusaka mau bagiin resep kue molen yang super renyah banget. Tuh lihat, renyah banget kan teman-teman. Dan ini tuh kulitnya tuh tipis banget, gurih, manis, dan wangi vanilinya tuh terasa banget ya teman-teman. Tuh lihat, kulitnya bener-bener tipis banget kan saat Ayu belah. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Oke teman-teman, bahan-bahannya di sini Ayu udah siapin tepung terigu. Ini bebas ya, mau sedang atau tinggi pronya. Kemudian ini ada gula pasir yang udah Ayu halusin pakai blender. Setelah itu ada margarin. Oh iya, untuk tahu cek resep lebih lengkapnya silahkan dicek di description boxnya ya. Kemudian ini ada air dingin ya teman-teman, benar-benar dingin dari kulkas itu ya. Setelah itu ada garam dan juga vanili bubuk. Kemudian karena kita bikin molen pisang, jadi di sini Ayu pakai pisang jenis ini ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai yang lain juga boleh ya. Oke, langsung aja ke step yang pertama. Nah teman-teman, di step pertama ini langsung aja Ayu mau bikin adonan kulit buat molennya ya. Di sini Ayu mau masukin tepung terigu, kemudian gula halusnya juga Ayu masukin. Setelah itu di sini mau Ayu tambahin pakai garam dan juga vanilinya ya teman-teman. Kemudian ini mau Ayu aduk sebentar sampai nanti semua tepungnya itu tercampur rata. Nah, kalau tepungnya udah rata, langsung aja ini Ayu mau masukin margarinnya ya teman-teman. Ini Ayu masukin semuanya. Kemudian ini mau Ayu aduk pakai tangan biar nanti itu lebih gampang. Dan tangan Ayu ini udah dicuci bersih ya teman-teman. Ini mau Ayu aduk sampai nanti itu teksturnya seperti pasir ya teman-teman. Nah, kalau teksturnya udah seperti pasir, langsung aja di sini Ayu mau masukin airnya. Ingat ya teman-teman, airnya kita masukinnya bertahap aja sampai nanti adonannya tuh kalis dan gak lengket di tangan maupun di wadah. Kemudian ini airnya harus benar-benar dingin ya teman-teman, biar nanti kulitnya tuh bisa renyah. Oh iya, buat kalian yang baru aja bergabung di Ayusaka YouTube channel, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen ya. Serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video Ayusaka yang paling baru. Atau kalian juga bisa kunjungi resep masakan Ayu yang lainnya di channel ini ya. Kalau udah kalis kayak gini, mau Ayu tutup pakai plastik, kemudian Ayu diemin selama 30 menit ya teman-teman. Nah teman-teman, sambil nunggu adonannya set selama 30 menit, di sini langsung aja Ayu mau kupasin pisangnya ya teman-teman. Di sini Ayu pakai pisang yang jenis ini. Kalau kalian mau pakai pisang jenis yang lainnya boleh aja ya teman-teman. Ini mau Ayu kupas dulu pisangnya. Nah ini pisangnya mau Ayu potong-potong jadi 4 bagian. Ini potongnya serong gini ya teman-teman, biar nanti itu waktu kita bungkus pakai kulit molennya tuh lebih gampang gitu. Kemudian setelah Ayu potong-potong serong seperti ini mau Ayu potong lagi menjadi 4 bagian. Kira-kira besarnya nanti itu seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini mau Ayu potong dulu pisangnya sampai habis. Nah teman-teman, ini adonan yang udah Ayu diamin selama 30 menit. Langsung aja di sini mau Ayu pipihkan ya teman-teman. Di sini Ayu pakai alas yang anti lengket itu. Kemudian Ayu kasih tepung terigu sedikit. Setelah itu mau Ayu potong dulu adonan kulitnya ini menjadi 2 bagian ya teman-teman. Kemudian ini yang satu bagiannya mau Ayu rolling pin sampai benar-benar tipis. Sampai nanti tuh si lemek ijonya Ayu ini transparan gitu sama kulitnya ini ya teman-teman. Nah kalau udah bener-bener tipis banget, di sini mau Ayu ilangin pinggir-pinggirannya ya teman-teman. Kayak gini, kayak jadinya kotak kayak gini. Terus mau Ayu rolling pin lagi biar kulitnya tuh bener-bener tipis banget. Kalau kalian mau pakai mesin penggiling mie itu juga boleh ya teman-teman, karena di sini Ayu nggak ada, jadi Ayu pakai rolling pin. Atau kalian juga bisa pakai rolling pinnya itu diganti dengan botol sirup itu ya teman-teman. Nah tipisnya tuh seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini cara lipatnya itu dari ujung atas ya teman-teman. Yang kita puter itu pisangnya sama kulitnya ya teman-teman. Kemudian kita balutin semuanya sampai pisangnya tertutup rapat sama kulit molennya ini. Tuh cantik banget kan teman-teman. Gimana, gampang banget kan?
Ini Ayu ulangin lagi ya teman-teman. Jadi di atasnya itu kita bikin segitiga dulu dari kulit, kemudian kita putar si pisang dan juga kulit molenya sampai benar-benar habis ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman molen yang udah Ayu cetak semuanya. Tuh udah cantik banget semuanya. Kalau mau dijadikan frozen food, langsung aja ini langsung dimasukin ke container box ya teman-teman. Lalu kita tata kayak gitu. Oh iya, ini itu satu adonan menjadi 50 biji kue molen ya teman-teman. Sangat ekonomis ya. Di step selanjutnya langsung aja ini molennya mau Ayu goreng semua ya teman-teman. Di sini Ayu gorengnya pakai api yang besar tapi cenderung kecil. Kemudian jangan lupa untuk dibolak-balik ya teman-teman, biar nanti molennya ini mateng dengan sempurna. Kulitnya tuh bener-bener cantik banget, nggak ada yang lepas ya teman-teman. Kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini, langsung aja di sini mau Ayu angkat ya teman-teman. Ini dia teman-teman resep molen renyah dan tahan lama banget ala Ayu Saka. Gimana, gampang banget kan bikinnya? Tuh lihat teman-teman, waktu Ayu kopek kulitnya aja udah kelihatan banget kalau ini tuh bener-bener crispy banget ya teman-teman. Tuh cantik banget. Kemudian ini mau Ayu belah dulu ya teman-teman. Wow, waktu Ayu belah tuh bener-bener kulitnya tipis banget, bener-bener tipis. Dan ini udah dipastikan pasti kriuk banget ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau untuk di frozen ini tahan 7 hari ya di freezer. Gimana, gampang banget kan buatnya? Tuh cantik banget dan kulitnya bener-bener tipis banget. Oke, langsung aja di sini mau Ayu cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh enak banget, manis, gurih, renyah banget, dan wangi vanilinya tuh dapat banget teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu ya resep molen super crispy ala Ayu Saka ini. Semoga resepnya bermanfaat ya. Oh iya, kalau kalian suka sama video Ayu Saka ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen. Terima kasih sudah menonton.